Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannib rahimahullahu taala la tajliban nauman wa la iman illa ala zikrin wa tuhrin kamila. La tajliban. Janganlah engkau tuntut nauman akan tidur. Wa la iman dan janganlah engkau tidur. Maksudnya apa? Jangan dipaksain tidur kalau belum ngantuk gitu. Ya. Ila ala zikrin kecuali dalam iya, atas zikir dalam keadaan zikir wa dan suci kamilan yang sempurna. Apalagi mah tidur mulu jangan sampai. Entar entar tidur, entar entar tidur, entar entar tidur. Ulama sedikit tidur bukan sedikit-sedikit tidur. Ya. Jadi jangan sedikit-sedikit tidur. Lama anhal hal kalama tatkala telah menyelesaikan oleh musannif akan membicarakan ala bayanil awradi atas penjelasan wirid-wirid allati min awalin yang dia itu daripada awal siang ila waqtin naumi bil hingga waktu tidur di waktu malam. Syara'a maka beliau masuk fi adabi pada zikir adab-adabnya dalam menyebutkan adab-adabnya. Faqala maka beliau mengatakan la tajriban ila akhirih ay la tatahayyal janganlah kamu membuat trik iya kalau arti langsungnya jangan kamu paksain itu ya. Jangan kamu tuntut fi usulinaumi di dalam menghasilkan tidur. Jadi bagaimana supaya bisa tidur gitu. Ya. Tata hayal helah <laughs> ya. Membuat trik bagaimana cara ya supaya bisa tidur. Wa tatakalla <laughs> dan kamu paksakan dia supaya tidur. Bi anta bi dengan bahwa kamu ya menjadi nikmat, menjadi senang. Bitamhidi farasina imati dengan menyiapkan hamparan yang halus. Jadi diusahain supaya cakep banget, bagus banget gitu ya. pasakan tidurnya. Bal utruk zalika, bahkan tinggalkan itu. Wa nam iza ghalabaka naum tidurlah olehmu apabila ya yeah, tidur menguasai dirimu. Artinya apa? Ketiduran. Sampai ketiduran kapan kamu waktu kapan, kapan kamu tidur? Kalau saya sudah ngantuk banget. Nawiyan bi'il awna' al-ibadati Hal kadarnya niat dengannya akan Ba, ya, menolong atas ibadah. Jadi tidurnya itu biar bisa bantu ibadah. Ya, kita tidur nih tidur kailullah umpama ya supaya apa biar entar malam bisa bangun malam. Gitu. Biar entar malam bisa bangun malam. kita kalau udah tidur siang itu usahakan jangan tidur lagi buang-buang waktu semalam kita udah tidur lalu masuk siang subuh lalu kita ngantuk tuh siang kita udah tidur umpama jam 10 jam sembilan umpama udah tidur apalagi tidurnya banyak ntar zuhur jangan tidur lagi asar jangan tidur lagi apalagi lagi zikir tidur jangan manfaatkan waktu yang mulia itu dengan hal-hal yang positif jangan tidur sebagai pelajar mutolaah muzakarah jangan dibuang waktunya. Semalam yang penting udah tidur berapa jam tidur semalam umpama ya udah tidur semalam dua jam umpama tidurnya atau tiga jam siang kita istirahat sebentar aja. Setelah itu udah jangan tidur lagi. Mutlak atau apa baca buku isi waktu kita dengan hal yang positif, hal yang berilmu. Sayang-sayang. Caranya gimana? Tadi udah tidur. Ajak ngomong hatinya. Tadi udah tidur. Masa mau tidur lagi? Jadi jangan diturutin ngantuknya. Ya. Apalagi sandaran. Ya udah. Ya. Makin pulas sudah ya. Jangan sandaran, jangan kasih sandaran. Ya. Lawan itu ngantuknya. Jangan tidur mulu. Karena tidur saudaranya mati. Tidur saudaranya mati. Ada ulama bagaimana supaya enggak tidur malam begadang apa? Di sekelilingnya air, bukan tembok, nyandaran, bukan. Sekelilingnya air. Kalau ngantuk tidur jatuh ke air, jadi tidur nggak? Nggak jadi tidur. Begitu caranya, bukan cari tiang. Bagaimana sandaran, Apalagi cari bantal. cari bagaimana supaya kita bisa enggak tidur. Tadi udah tidur, sekarang udah jangan tidur lagi. Lawan, sekarang belajar. Cari ilmu. Begitu. Oh ya. Yeah wal ifa ali akil nafsi dan niat untuk memenuhi bagi hak diri capek ngantuk banget lelah tidurin memenuhi hak diri tidurin begitu mah besok mau ngajar kalau nggak tidur nanti lelah capek tak ngajarin nggak konsentrasi ya ngajar enggak konsentrasi, ntar ngajar baca kemana, ngomongnya kemana gitu ya. saya kalau ngajar ngantuk, udah nggak bisa dah ya. itu bisa kemana-mana ntar jadi harus tidur dulu sebentar ta'iban min kulli dhanbin halkadana ya. bertaubat dari setiap dosa mustaghfirun lagi minta ampun. Salim qalbi selamat hatinya. Aziman Alal khairi bercita-cita atas kebaikan di jami ilmu muslimin yang bercita-cita atas berbuat kebaikan untuk sekalian orang-orang muslimin. Wala takun naiman janganlah engkau tidur illa ala zikrillah taala kecuali dalam keadaan zikir kepada Allah taala. Bi antakul dengan bahwa engkau berkata bismika. Nih dengan nama engkau ya Allah wad'tu janbi aku letakkan diriku wa bika arfa'u dan dengan sebab Engkau lah aku angkat dia Allahumma ya Allah in amsakta nafsi jika engkau tahan diriku faghfir laa ampunilah baginya warham rahmatil ladaya ya Allah Ya, kalau ditahan maksudnya hidup lagi gitu ya. Habis bangun tidur hidup. Ampunin ya Allah, beri rahmat ya Allah. Wa in arsalta jika engkau lepaskan dia maka peliharalah dia ya Allah bima tahfaz dengan apa yang engkau jaga. Dengannya ibadah ke hamba engkau as yang soleh. Soleh. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku. Wajah Aku letakkan Wajah tu aku hadapkan Wajah wajahku ilaika kepada engkau ya Allah <coughs> Bisa wajahnya, wajah hati Bisa juga wajah badan kita hmm. Aku hadapkan wajahku kepada engkau ya Allah Hatinya Maksudnya hati kita Hadapkan kepada Allah Wafawatu amri ilaika Aku serahkan urusanku kepada engkau ya Allah tidur ni kapan aja malam maupun siang ini bacanya Wa alja'tu zuhri ilaika dan aku menyerahkan punggungku masuknya diriku kepada engkau ya Allah rahbatan wa takut dan gemar ilaika kepada engkau ya Allah ya eh rahbatan wa takut dan gemar kepada engkau ya Allah campuran rasa campur rasanya rasa yang bercampur rasa takut dan rasa gemar ya takut masuk neraka ya gemar masuk surga semua ilaika aku serahkan kepada engkau ya Allah la tidak ada tempat berlindung wala manja sama juga ya Tidak ada tempat berlindung, bernaung. Minka daripada engkau ila ilaika kecuali kepada engkau. Ya Allah. Aman tu bi kitab ikal anzalta. Aku beriman dengan kitab engkau yang telah engkau turunkan. Ya Allah. Wa bi nabi arsalta. Dengan, dengan nabi engkau yang telah engkau utus. Ya Allah. Allahumma qini azabaka yaumat taba'asu ibadaka. Ya Allah. Pelihara aku dari siksaanmu di hari kau bangkitkan hamba-hambamu ya Allah. Ini lebih lengkap daripada yang kemarin saya suruh ni ya. ini boleh ditambahin ini, ya, tambahin. Ini ulama sudah sempurnain. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, yang berokah. Allah pelihara kita, Allah lindungi kita. Allah jauhin kita dari keinginan dari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.